Itulah dia semangat yang Ustaz nak. Semangat wajah bersama kami dalam rancangan Rasul yang Kata. Seronoknya Ustaz hari ini sebab hari ini Ustaz guru besar. Dan di sana semua cikgu-cikgu. Alhamdulillah. Para penonton, apa khabar di sana? Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz doakan semuanya dalam keadaan ceria, bersemangat untuk kita nak belajar macam-macam hari ini. Namun sebelum tu, ayuh kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Okey, para penonton, pada musim kali ini kita akan membincangkan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bagaimana baginda berhadapan dengan masalah, bagaimana baginda melayan isteri, keluarga dan juga kawan-kawan. Kalau musuh datang nak ganggu Nabi, apa Nabi buat? Ini semua kita akan belajar. Betul tak, Alif? Betul. Ya, betul bunyinya. Okey. Jadi para penonton, kita tak nak buang masa ya. Kita akan terus bersama dengan adik-adik kita semua yang comel-comel ni semua, insya-Allah. Alif, silakan. Muhammad, Muhammad, junjungan yang mulia, bawa rahmat dan syafaat pada alam semesta. Biasanya Ustaz kalau dekat taman, dekat Sky Park ni kan, Ustaz selalu dating dengan isteri Ustaz tau. Tapi hari ini tak apa, Ustaz ada Alif. Ya, Ustaz. Kan? Dan Ustaz ada adik-adik. Alhamdulillah, ceria bersama kami dalam rancangan Rasul yang Kata. Terima kasih para penonton yang Allah sayang sekalian. Okey, hari ini sebab apa Ustaz sebut pasal isteri tadi? Rindu ke? Iyalah. Okey. Guru besar ni. Okey. Baik, para penonton, hari ini kan kita nak bincang, kita nak sembang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami yang menjadi idaman isteri. Namun sebelum itu kita saksikan video kita hari ini.
Assalamualaikum adik-adik. Apa makna bahagia bagi adik-adik ya? Ada yang melihat bahagia dari segi material yang dimiliki. Contohnya, rumah besar, kereta mewah dan wang yang banyak. Tapi adik-adik, ada juga yang kaya namun hidup tidak bahagia. Suami merupakan ketua keluarga. Dia diamanahkan oleh Allah SWT untuk memimpin seisi keluarga. Melalui kepimpinan suami itulah akan mempengaruhi kejayaan dan kebahagiaan sesebuah keluarga. Kebahagiaan keluarga merupakan tunjang bagi kejayaan seseorang. Melalui keluarga juga akan lahirnya ulama, cendekiawan, usahawan atau pemimpin yang unggul. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu kelak akan ditanya tentang kepimpinan. Ketua adalah pemimpin. Kaum lelaki pemimpin kepada ahli keluarganya. Kaum wanita adalah pemimpin dan penjaga rumah tangga suami dan anaknya. Oleh itu, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepimpinannya. Kalau adik-adik nak tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja merupakan seorang suami yang berjaya, malahan mempunyai ciri-ciri suami idaman seluruh wanita. Jadi, macam mana ciri-ciri seorang suami yang berjaya dan menjadi idaman isteri ya? Pertama, berbuat baik dan menyayangi isteri dengan sepenuh hati. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara kalian ialah yang paling baik terhadap isterinya. Kedua, sentiasa romantik bersama isteri. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memanggil Aisyah dengan gelaran Humairah yang artinya pipi kemerah-merahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga suka memanggil Aisyah dengan sebutan Aish yang menunjukkan panggilan manja. Dan ciri yang terakhir, suami yang menjadi idaman isteri ialah sentiasa membantu isteri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang lelaki yang bernama Aswad tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam rumahnya. Maka Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membantu ahli keluarganya melakukan kerja rumah, dan apabila tiba masuk waktu solat, baginda keluar untuk solat. Selain itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menjaga dan menghormati perasaan isteri. Baginda sallallahu alaihi wasallam sering memberi hadiah serta berlemah lembut dengan isterinya. Oleh itu adik-adik, ketika menjadi seorang suami, contohilah sikap baginda sallallahu alaihi wasallam ketika bersama isteri. Insya-Allah, seisi keluarga akan bahagia dan berjaya. Jom kita ambil renungan Rasul yang kata. Itulah dia video yang telah kita saksikan sebentar tadi ini berkenaan dengan Rasulullah sebagai suami idaman isteri. Semua isteri-isteri di luar sana sangat mengimpikan dapat suami macam Rasulullah kan? Ha, betul. Yang belakang tu okeylah, yang depan ni pun ha. Okey. Jadi para penonton yang ustaz sayang sekalian, okey, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Surah Al-Azim. Allah Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah menjadikan kita semua ni berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada sakit, ada sehat, ada apa ni, ada darat, ada laut, ada laki, ada perempuan. Ya, di luar sanalah, sini tak ada. Okey. Jadi para penonton sekalian, antara anugerah dalam keluarga ialah ada suami yang soleh, suami yang baik. Macam siapa? Macam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah disebutkan oleh alim ulama, perkahwinan tu dimulai dengan cinta dan disempurnakan dengan tanggungjawab. Meritum se piar kateho. Jadi apa benda aku tak tahu. Nak menunjukkan bahawa dalam hidup kita ni, perkahwinan tu dia mesti dimulai dengan cinta. Tak datang cinta dari datang mananya kahwin kan? Datangnya cinta dan disempurnakan dengan tanggungjawab. Cinta dan tanggungjawab dia mesti saling berkait rapat. Ada cinta tak ada tanggungjawab, nanti rosak. Ada tanggungjawab tak ada cinta, dia akan jadi kaku rumah tangga tu. Faham semua? Faham. Okey, ada soalan? Tak. Macam mana nak jadi suami romantik? Eh, betul lah abang-abang kamu tanya. Cikgu-cikgu kamu tanya. Nak jadi suami yang romantik tau. Macam mana tau? Okey, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Baginda Nabi cukup, kita kata apa, dalam keluarga baginda sangat baik. Sebab itu baginda kata yang paling baik di kalangan kamu adalah yang baik akhlaknya. Dan yang paling baik lagi di kalangan kamu yang baik akhlaknya adalah yang berbaik dengan ahli keluarga dia. Termasuklah isteri-isterinya. Wa'ashiruhun nabil ma'ruf sadaqallahul azim. Dan gaulilah keluarga, apa ni, isteri-isteri kamu dalam keadaan yang ma'ruf, yang apa, dalam keadaan yang paling baiklah. Apa yang Nabi buat? Antaranya Rasulullah saling bersuap-suapan dengan isteri dia. Bila dia makan tu, buka mulut, buka mulut. Macam makcik kat luar sana, gelilah ustaz. Hey, Nabi aja buat. Sekarang buat. Jagi-jagi kan. Suap lepas tu kan, berkongsi gelas kan, bila makan, bila minum saja berkongsi gelas. Insya-Allah betapa rasa dia bila berkongsi satu benda yang bersifat kita peribadi ni, dia rasa sayang tu lebih tau. Kamu faham ke ni? Akan faham. Okey, kemudian nak jadi suami yang romantik macam mana lagi? Yang keduanya adalah sentiasa memuji isteri kita. Kan dia tengok drama kan, dia kata, abang cuba tengok pelakon tu kan, lawanya. Kita suami yang romantik tahu cakap apa? Abang tak suka. Abang lebih suka tengok sayang lagi. Tapi ya, sayang tu pakai elok-elok dululah sebelum nak dipuji tu kan. Kan, maknanya apa, kita kata mengambil hati isteri, dia rasa seronok bila pergi bermusafir, pergi keluar mana-mana, ingat kat dia, nak balik saja ingat apa barang yang dia suka, belilah yang dia suka. Faham? Itulah dia, tiga saja balik beramal insya-Allah. Okey, ada lagi soalan? Ya, ya. Cara yang berkesan dan terbaik untuk mendidik isteri. Berkesan dan terbaik. Nak jadi suami yang berkesan dan terbaik ini, ustaz rasa cara yang paling baik dia ada tiga. Yang pertama, kena berkongsi dengan isteri kita ni tentang ada tiga ilmu. Yang pertama dipanggil ilmu akidah. Maksudnya suami yang hebat ni dia sentiasa memperteguhkan akidah isteri dia. Di saat isteri dia dalam keadaan yang stres kan, orang perempuan kan dia punya hati dia tak konsisten. Macam lelaki konsisten sangat. Kan. Dia punya isteri dia kadang-kadang rasa macam dah balik sekolah kan, mungkin dia guru sekolah, dia tak laratlah bang. Saya rasa macam malas nak mengajar. Sebagai suami waktu tu berperanan. Yang tak apa yang, kita ni mengajar anak-anak ni bagai itu berdakwah. Inilah pahala jariah kita dalam kubur sana. Isteri pun, semangatlah bang. Terus nak pergi sekolah. Tapi agak-agaklah waktu sekolah dah habis kan. Okey. Tapi itulah dia. Yang pertama ilmu akidah. Yang kedua ilmu syariah. Maksudnya ibadah isteri tu, solatnya, ibadah dia lah kena jaga. Jangan pula suami tu dia bersifat lebih kurang saja bab isteri punya ibadah. Sebagai contoh, kalau waktu Jumaat, isteri dia mungkin di tempat kerja, suami dia pergi ambil saja, ambil isteri dekat tempat kerja, isteri dia kata, abang tak pergi sembahyang Jumaat ke? Suami dia kata, tak apa sayang, kerana cinta, abang tak sembahyang Jumaat. Yang tu salah. Yang kata suami yang terbaik adalah suami yang dalam pada sayang tu sayang. Tapi syariat kena jaga. Baru isteri dapat contoh yang baik. Dua. Dan yang ketiganya, ilmu akhlak. Tunjuk contoh yang baik. Sebab itu saya nak sebut, manusia ni kita boleh nampak sifat sebenar dia dalam beberapa keadaan. Antaranya, satu, waktu dia makan. Dua, waktu dia marah. Tiga, waktu dia tidur. Waktu tu, waktu lain dia boleh berlakon tau. Tapi tiga keadaan ni dia tak boleh berlakon tau. Satu, waktu dia makan kita boleh nampak. Tadi dia kontrol ayu. Bila makan macam kayu. Dia ada ganas sikit time makan. Bila time dia marah, kita boleh nampak macam ni perangai dia. Jadi sebab itu para suami sekalian, berjaga-jagalah. Nabi kata la taghdab, jangan kamu marah. Ingat waktu marah tu syaitan akan ganggu kita. Kenapa? Marah tu kan api, api tu kan syaitan. Hati-hati. Itulah dia. Ada lagi soalan? Ustaz. Sini pula. Ya Alif. Kalau kita lihat pada zaman sekarang, ramai di antara sebelangan suami selalu cakap kasar dengan isteri. Apa pendapat ustaz? Tak betul. Sebab itu dia bukan sekadar cakap je kasar, dia berlaku kasar lagi. Sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi pernah bersabda, aku hairan melihat suami yang mengasari ataupun berlaku kasar zalim terhadap isteri mereka sedang mereka tak sedar. Merekalah yang kelak Allah akan seksa mereka dulu. Suami-suami yang macam tu. Cakap kasar pelik betul saya. Masa awal-awal kahwin dulu kan, cakap punya lembut tu. Kan isteri dia tanya kan, abang nak minum kopi ke nak minum teh? Suami tu beli hurai lagi. Kalau teh bagus pagi-pagi kan, dia bagus untuk kesihatan. Kalau kopi rasa saya tak masuklah kopi tu. Hurai panjang. Masa awal kahwin. 10-11 tahun kahwin, abang nak minum kopi ke teh? Okey, teh.
isteri tu dah tahu dah ahem tu alamat kepada teh. Kalau oh kopi. dia dah tak ada bahasa lah. Dia dah main ahem saja. Disebutkan bahawa kalau dengan isteri kan, dengan keluarga sepatutnya banyakkan belayan. Belayan tu macam mana? Kita ni banyakkan unsur sentuhan. Orang perempuan, isteri kita, mak kita, mereka suka sangat ni anak perempuan kita kalau ada unsur sentuhan. Dalam bahasa psikologi dia panggil kinestetik. Pukul bondor tu ha. Okey. Dia kinestetik tu maksudnya sentuhan, banyakkan sentuhan. Sebab itu cara nak menangani stres, tekanan, tension adalah dengan kita mungkin boleh ni salam, cium tangan suami. Oh, hilang stres tu. Suami sendirilah. Hilang stres. Maka sebab itu sebelum nak pergi kerja salam dengan anak-anak yang suami-suami tu kan. Cium tangan kan. Atau kalau boleh kita lepas solat kan, peluk anak, peluk isteri. Itu dia. Dia paling kurang satu hari kena 7 kali peluk pasangan tu. Macam ada sampai. Ni yang semua tengah tengok ni kan. Bang, kita baru 5 kali bang. 2 kali lagi. Selepas ini Ramadan banyak lagi kita nak bincang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami idaman para isteri selepas ini bersama kami dalam rancangan Rasul yang kata. Ciri-ciri Rasulullah di dalam suami. Banyak lagi contoh-contoh, sila tunggu selepas ini. Terus kekal setia bersama kami dalam rancangan Rasul yang kata. Ya, alhamdulillah tadi kita ya Alif ya, dan adik-adik semua kita dah bincanglah semua tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami idaman para isteri. Sebab itu Siti Khadijah ya. Siti Khadijah adalah isteri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah ni yang hebatnya akak-akak semua saya nak cerita. Dia hebatnya dia kerana dia adalah wanita yang pandai memilih lelaki, Siti Khadijah ni. Di saat dia duit banyak tau. Siti Khadijah dia orang yang kita kata wanita yang hartawan, duit banyak. Dalam duit banyak, bisnes pun bagus semua. Nampak pula seorang lelaki yang ayah mak pun tak ada. Lepas tu harta pun tak banyak kan. Macam dari segi masa depan tu boleh ke kan? Kalau wanita hari inilah dia akan tengok, dia akan nampak macam boleh ke? Boleh ke ni kan? Boleh ke sara aku kan? Aku duit banyak. Kata orang apa dari sudut pandangan material lah kan. Tapi ya Siti Khadijah ni hebat, dia nampak ada sesuatu yang lebih daripada tu lagi yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya kata Siti Khadijah ni wanita yang sangat pandai memilih lelaki. Sebab itu nak kita kata apa, nak dapat isteri yang solehah, kata orang nak isteri sebaik Siti Khadijah, kita kena jadi sebaik Nabi Muhammad dulu. Kalau nak suami sebaik Nabi Muhammad, kita kena jadi sebaik Siti Khadijah dulu. Jangan harap nak dapat yang baik tapi kita tak jadi baik dulu. Kita kena jadi baik dulu baru dapat yang terbaik. Jadi perbentuan ya ustaz sayang sekalian ya. Sebab itu dalam rumah tangga ni kita kan disebutkan apa? Yang paling penting yang kita kena jaga sekali adalah ibadah solat tu. Kalau boleh kan ajak dalam satu hari tu para suami sekalian, dan juga saya pesan diri saya, mari sama-sama sibuk macam mana sekalipun satu hari kita luangkan masa untuk solat berjamaah. Kerana apa? Ustaz. Ya. Jap nak tanya soalan. Macam mana kita nak elakkan sesuatu pasangan suami isteri itu menjadi hambar? Macam mana kita nak elakkan? Jadi hambar nah. Betul. Jadi betul. Jadi sebab itu ustaz nak sebut kadang-kadang macam Alif tanya kan, adik-adik semua mungkin pernah tengok tau. Ada pasangan suami isteri tu yang anak tu jangan cakaplah memang bersusun dahlah, dah ramai. Kan? Ya, satu batalion dah. Tapi tu dia bila sampai kat kedai makan nampak tak bersembang, masing-masing mengadap gadget masing-masing, telefon masing-masing. Tak bersembang. Lepas tu sunyi, naik kereta pun seorang mengadap selatan, utara selatan. Sana kan. Tapi orang kata kalau nak tahu yang belum kahwin, duduk rapat dia. Dah kahwin, jauh-jauh. Kita bukan macam tu ya. Kita ikut Nabi tak macam tu. Kenapa jadi hambar? Mungkin kerana punca masa awal kahwin dulu, niat tak betul. Niat kahwin tu kenapa? Nak tunjuk kat orang, aku pun laku juga. Kau ingat aku siapa? Aku pun ada orang minat apa? So bila kan yang spek-spek besar ni kan, ada orang minat kan? Kan jangan main-main. Ada dia niat kahwin nak tunjuk kat orang kata dia pun ada orang suka, maka niat dah tak betul kat situ. Innamal a'malu binniat. Satu. Yang keduanya mungkin kerana hambar tu kerana dosa. Dosa akan meresahkan jiwa.
dosa akan menyebabkan kita jadi tak seronok. Orang beriman hidupnya bersaudara. Orang beriman jiwanya aman, mengamankan orang. Sama ada pasangan ke keluarga ke akan rasa seronok bila dia ada. Sebab itu baginda Nabi Muhammad SAW kan? Baginda Nabi selalu mewangikan apa diri Rasulullah, badan Rasulullah dan juga isteri-isteri dia. Saling mewangikan. Contoh kalau ada minyak wangi kan, ustaz wangikan isteri ustaz, isteri ustaz wangikan saya balik kan itu. Ni duk cerita je tak lama kahwin ni. jadi sebab itu para penonton, Nabi buat macam tu, kita pun buat. Betapa baginda memuliakan kaum wanita, memuliakan isteri, suami yang terbaik adalah sentiasa dalam keadaan menjaga air muka isteri. Kan bila bersembang kan kalau pergi majlis pertemuan apa-apalah, kadang-kadang orang tanya, "Ai, apa ni isteri ke?" Isteri. Oh, tak seronoknya, macam sedihnya. Ya, oh dia bukan sekadar isteri, dia pengurus kewangan keluarga kami. Apa dia rasa? Dalam kereta sat lagi abang, ya Allah abang, dia seronok kan? Masya-Allah tuan-tuan, menghiburkan hati isteri kan, menghiburkan sesama manusia, sesama makhluk pun dapat pahala besar, apatah lagi isteri sendiri yang duduk kat sebelah tu, apalagi salam cium tangan dia, katakan terima kasih wahai isteriku. Alif nak salam ada? Kita doa, kita doa semua insya-Allah ya. Mudah-mudahan kita dapat mudah-mudahan kita semua kan dapat isteri yang solehah yang akan menjamin kita ke syurga Allah Taala, keluarga sakinah, mawadah warahmah. Para penonton, banyak lagi kita nak sembang tapi pada masa akan datang terus bersama kami dalam rancangan Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, Rasulullah. Mulia.